gitu, mana makan di Garuda. Oh, dep tuh ya, bisa dep tuh juga. Termasuk apa yang pertama kan drive thru, jadi untuk nasi Padang Garuda juga pertama di KP. Jadi kita gabungkan konsep ini, dan ini juga bangunannya Minang modern. Kita sediakan makanan-makanan yang terenak lah untuk nasi Padang kita biar bersaing di KP. Apalah sama milih restoran Garuda? Karena kalau saya udah survei Indonesia di untuk Medan dan Jakarta, Garuda termasuk yang mendominasi pasar. Kalau yang di Kepri kan berbeda, tapi kita coba kita bawakan supaya bisa bersaing dengan nasi Padang yang di sini. Apa menu khasnya, Mas? Apa? Menu khasnya apa ini? Menu khasnya. Lebih ke ayam goreng. Ayam goreng. Jadi kalau ayam gorengnya itu dia langsung digoreng di depan. Tapi kalau untuk lainnya itu kurang lebih hampir sama. Bisa dijelaskan tentang konsep drive-thru ini? Konsep drive-thru ini dia seperti drive-thru biasanya. Jadi kita pesan dulu, baru nanti kita menunggu kan antri, baru kita ambil sekalian kita bayar di sana. Berapa menit kita untuk proses? Kurang lebih 5-10 menit lah, tergantung antrian juga. Minimal belanja berapa bisa drive-thru? Oh, ini berapa aja bisa, Bang. Oh, gitu ya. Iya, kalau mau nasi juga nasi putih aja sama lauk bisa. Oh, iya, iya. Untuk di Batam sendiri ada kemungkinan tempat lain enggak dibuka? Kita akan usahakan di tahun depan ada cabang kedua. Untuk lokasinya masih belum tahu, masih belum bisa kita tentukan. Kenapa pilihan lokasi itu di sini? Ada alasan tertentu? Karena lokasi ini kan sudah mendatangkan brand-brand nasional. Jadi kalau Garuda di sini akan perpaduannya lebih cocok juga. Sama-sama drive-thru konsepnya semua. Ya. Jam operasionalnya juga? Jam operasional ini dari pagi sampai malam mungkin sekitar jam 12. Tapi ini masih bisa berubah-berubah. Kan kita survei market Batam dulu gimana. Karena lantai tiganya lebih ke outdoor. Ya. Untuk acara-acara pesta sendiri untuk di, ada terima juga? Itu nanti bisa kita bicarakan sama manajer dulu mungkin ya. Ini kan terkait restoran Garudanya konsepnya Minang Melayu ya. Iya. Nah, kalau untuk Melayunya sendiri ada yang apa menu apa? Ya kurang lebih sama kayak nasi Padang yang ini yang ada di Kepri ini. Cuma bedanya di tadilah yang di ayam goreng itu lebih ke spesialnya. Ayam goreng kampung gitu?
ayam goreng apa ya itu ya? Iya. Ayam goreng pop seperti itulah, oh, yang gitu langsung ya, dimasak di depan nanti. Kamu boleh disampaikan harapannya atas pembukaan dari restoran Garuda ini depan? Oh ya, harapannya supaya masyarakat Batam tetap mendukung kawasan ini dan juga restoran Garuda supaya kita juga bisa memecah rekor nasional untuk omset. Ini cabang berapa ya? Ini cabang ke-22. 22 di Indonesia, Indonesia ya? Iya. Untuk dalam rangka ini apakah ada promo gitu? Untuk promonya sementara belum ada. Makan nanti ke depan akan ada lah, iya. Iya, nanti ke depan akan ada dari manajemen Garuda. Untuk kapasitas rumah makan restoran kita berapa itu untuk maksimal? Fasilitas apa aja yang ada gitu? Fasilitasnya apa aja? Mungkin ada musola, kan lantai 1-2 ada outdoornya, lantai 3 juga outdoor tuh, khusus untuk perokok juga lebih nyaman. Ya. Bisa berapa orang kapasitas itu? Sekitar 100, 100 sampai 140 ya. Nama lengkap abang sama jabatan ini? Terence Van selaku Direktur PT Vanindo Property. Okay. Yeah. Okay. Ini ada ini nggak di pembelian digital ini? Di pembelian sama apa? Nanti akan kan ini kan baru buka, nanti kami kerjasama lah dengan mitra-mitra. Oke. Okay. Oke, okay, MT, terima kasih. Oke, okay, makasih. Ya. Baik, pemirsa Warteg IP, hari ini tanggal 29 September 2022 peresmian rumah makan restoran Garuda khas Minang Melayu di Sanctuary Vanindo Batam Center, tepatnya di sebelah Pulau Sabibi ya, sebelah KFC. Ini kawasan ekonomi kuliner terpadu yang ada di Batam Center, tepatnya di depan di Kampus Politeknik Batam. Dan nggak tahu lagi dari kawasan-kawasan sebelumnya. Jadi kalau makan di sini ya sangat enak, kulinernya khas khusus untuk cita rasa Minangnya dapat, dan cita rasa khas Melayu juga dapat. Ada tadi ayam dendeng sama yang Melayu tadi itu gulai paku ya. Oke, terima kasih.